Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara di Sungai Tanang, Sungai Tenang atau Sungai Tonang, Air Tiris, sudah dekat ke Bangkinang. Acara Dr. Muhammad Rakib bersama dengan Gubernur. Pada hari ini acara adat pada pelantikan Ustadz Zulhusni Domo menjadi nenek mama Bagindo Sati dan ada gelar-gelar yang lain. Hadir di sini Datuk Yunus yang sehari-hari dikenal dengan Datuk Yunus Pondok Patin, tapi di sini beliau mempunyai gelar yang lengkap bersama dengan Gubernur, panjang gelarnya. Nanti kita akan dengarkan apa sebutan gelarnya dalam gelar adat tanggal berapa hari ini. Tanggal hari ini hari Ahad, tanggal 23 berarti ya. Tanggal 20, coba kita lihat dulu tanggal berapa hari ini. Tanggal 22 Desember hari Jumat, hari Sabtu 23, hari Ahad 24. Nah, 24 Desember kebetulan kami membawa partai nomor 24, Partai Umat, Dr. Rakib dengan Ustadz Zulhusni Domo di Desa Sungai Tenang, dan dilantiklah beliau oleh pemuka-pemuka adat yang dihadiri oleh Gubernur Riau. Nah, kita dengarkan bagaimana ungkapan dari Gubernur Provinsi Riau. Maaf, agak sedikit kurang sehat. Nah, sekarang kita dengarkan apa ungkapan dari Bapak Gubernur Riau. Bismillah. Ya, kami minta foto sedikit. Oh iya. Nah, di video kan dari. Ada video Pak. Ah, udah mati. Jalan ya. Langsunglah. Di video kan langsung. Nah, pegang. Ayo ya, oke. Nah, hidup. Nah, video Pak, nomor 3 yang untuk pusat minta tolong dari Partai Umat, tolong dorongan dari Bapak. Salah saran dari Bapak. Juga ini begini. Nah. Apa saran Bapak? Saya DPRI, Pak. Saran DPRI Muhammad Rakib. Dr. Muhammad Rakib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersama Dr. Muhammad Rakib. Ya. Beliau ini maju calon DPR RI dari Partai Umat. Beliau orang baik. Saya mengenal beliau di sini dan rasanya pantas untuk memperjuangkan masyarakat. Terima kasih. Bila topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Akbar. Saya DPRI, Pak. Saya DPRI, Pak. Muhammad Rakib. Dr. Muhammad Rakib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersama Dr. Muhammad Rakib. Ya. Beliau ini maju calon DPR RI dari Partai Umat. Beliau orang baik. Saya mengenal beliau di sini dan rasanya pantas untuk memperjuangkan masyarakat. Terima kasih. Bila topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Salah saran dari Bapak. Juga ini begini. Saya DPRI, Pak. Saya DPRI, Pak. Muhammad Rakib. Dr. Muhammad Rakib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersama Dr. Muhammad Rakib. Ya. Beliau ini maju calon DPR RI dari Partai Umat. Beliau orang baik. Saya mengenal beliau di sini dan rasanya pantas untuk memperjuangkan masyarakat. Terima kasih. Bila topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muhammad Rakib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersama Dr. Muhammad Rakib. Ya. Beliau ini maju calon DPR RI dari Partai Umat. Beliau orang baik. Saya mengenal beliau di sini dan rasanya pantas untuk memperjuangkan.
mengamankan masyarakat. Terima kasih, Bilai Taufik Hidayat. Muhammad Rakib. Dr. Muhammad Rakib. Dr. Muhammad Rakib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersama Dr. Muhammad Rakib. Ya. Beliau ini maju calon DPR RI dari Pantai Umat. Beliau orang baik. Saya mengenal beliau di sini. Dan rasanya pantas untuk memperjuangkan masyarakat. Terima kasih. Bila itu kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.